Jumpa kembali bersama Agri Financial. Tak lama setelah masuk rumah majikan usai liburan, seorang pembantu rumah tangga di North Point meninggal dunia. Simak video sampai tuntas. Seorang pekerja rumah tangga ditemukan meninggal dunia tadi malam, tanggal 8 Mei 2022, sekira pukul 8 malam waktu setempat, tidak lama berselang setelah pembantu rumah tangga tersebut pulang dari liburannya. Temuan tersebut kali pertama diketahui oleh anak majikan yang melihat pembantu rumah tangganya berusia 48 tahun tersebut seperti sedang tergeletak tidak sadarkan diri di kamarnya. Melihat hal itu, keluarga majikan kemudian melaporkan apa yang terjadi ke polisi, dan tak lama berselang, polisi dan tim medis datang ke TKP di Nam Fung Court, Herbaur Heights nomor 1 Fok Yum Road, North Point untuk melakukan penanganan darurat. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, pembantu rumah tangga tersebut dinyatakan telah meninggal dunia saat mereka datang. Tidak ditemukan bekas luka penganiayaan maupun tanda-tanda mencurigakan lainnya terkait dengan kondisi tubuh almarhumah. Petugas menyatakan sedang menunggu hasil otopsi untuk menemukan penyebab kematian. Berita dikutip dari berbagai media massa. Mudah-mudahan almarhumah Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan. Jangan.